Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kita ketemu lagi masih di channel Pranaja Lasmana. Oke, dengan kesempatan kali ini saya akan berbagi aplikasi ya. Untuk aplikasinya kita akan berbagi yang Instapro ya, atau Instagram. Kali ini versinya versi yang mod ya. Di sini kalian yang baru menemukan channel saya bisa dukung channel saya terus ini ya, dengan cara di subscribe atau di share ke sosial media kalian ya. Oke, kita di sini gak usah lama-lama, kita langsung saja ke aplikasinya. Untuk linknya nanti saya sediakan di bawah video ini ya, dan kalian bisa download. Untuk Instagram ini kalian bisa gunakan dua Instagram sekaligus ya, yang dari Playstore atau yang versi modnya ini kalian bisa pakai dua sekaligus. Untuk kelebihannya di sini kalian bisa atur yang ini ya, yang mode gelap dan mode terang. Ini mode terang, kita akan ubah ke yang mode yang gelap ya. Untuk tampilannya yang versi gelapnya seperti ini ya. Untuk kelebihannya di sini, kalau yang versi dari Playstore-nya kalian nggak bisa mengunduh ini ya, mengunduh video atau foto-fotonya, kalian harus menggunakan tambahan aplikasi. Tapi untuk yang kali ini, yang versi modnya ini, kalian nggak usah mengunduh aplikasi tambahnya. Di sini kita langsung bisa unduh. Di bawah ini ada tanda panah ke bawah, kalian bisa klik untuk mengunduhnya ya. Kita coba unduh. Di sini lagi mendownload, proses mendownload ya. Dan kalian bisa mengunduh foto dan video di sini ya. Di sini coba kita akan mencari kelebihan lainnya ya. Kita bisa ini yang tanda profil ini, tanda foto profil, kalian bisa klik. Setelah kalian klik tanda profil ini, kalian bisa ke garis tiga ini ya, pojok kanan atas, kalian bisa klik. Setelah itu kalian bisa ke Instapro setting ini ya. Ini di close saja. Di sini saya akan membuat atau menyembunyikan tanda lihat ya. Jadi kalau teman kalian membuat story dan kalian sudah melihat, teman kalian nggak akan bisa melihat kalian padahal kalian sudah melihat ya. Di sini kalian bisa ini ya, cari yang namanya ini ya, privasi. Nah di sini kalian yang atas ini kalian bisa hide view story ya. Jadi kalau kalian melihat story teman kalian dan teman kalian itu nggak bisa melihat kalau kalian melihat ya. Kalian bisa baca-baca sendiri ya, dan kalian bisa aktifkan atau enggak itu terserah kalian ya. Saya biasanya ini aktifkan semua kalau menggunakan agar bisa menyembunyikan kalau saya sudah melihat isi dari punya teman ya. Oke, setelah itu kalian bisa di sini cari-cari, kalian bisa ingin setting yang seperti apa. Di sini ada ini app lock, kalau kalian ingin meng-lock ya bisa diaktifkan ya. Karena saya jarang menggunakan, saya agak aktifkan ya. Di sini kalian banyak fitur-fiturnya, kalau ingin mengupdate kalian bisa diupdate ini ya. Oke, karena saya nggak mau mengupdate karena ini versinya udah versi terbaru, saya nggak diupdate ya. Kita kembali lagi, kita bisa lihat-lihat ya yang lainnya. Oke, coba kita akan, tadi sudah mendownload videonya, coba kita download ini ya, apakah masuk ke galeri. Setelah itu kita coba cek ke galeri ya, apakah sudah masuk ya. Nah ini fotonya sudah masuk ya, yang ini videonya tadi, yang ini fotonya. Oke, untuk yang lain-lainnya kalian bisa cari sendiri ya. Dan ini versinya versi yang terbaru, dan turnya masih banyak lagi kalau saya jelaskan satu persatu nanti kelamaan ya di durasi videonya ini ya. Oke, saya rasa video ini sudah cukup ya, dan kalian bisa cari-cari sendiri ya. Dan bila ada salah kata saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.